Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi gue di channelku, Nafa Adrian. Nah, gue nih konten kali ini seperti biasanya guys, iki aku wis 3 hari gak gawe konten ambek tim super dan iki mergo lagi cuti bersama. Jadi seluruh lembaga seluruh perusahaan di Indonesia libur. Jadi mumpung lagi libur, aku kan di kampus harap melanjutkan syuting keluarga super episode telu series 2. Ini langsung aja apa OTW ini gue melek damis ini kono wesan yang apa lagi ngedit langsung OTW aja. Oke bro, ya aku wes ini gue kantor gak biasa ini gue di super kafe ngedit film keluarga super series 2 episode ke 3. Di prosesnya ini nggak video ini selama kira minggu ya, selama 1 minggu lah, nanti 1 minggu pergi musim ini lagi kayak gini udah terus, jadi uploadnya rada telat kalau lagi ngedit ya sih, aku mau nggak kayak ngedit saya mau lah dari ngedit lagi ya, nggak takut-takut. Oke aku lesu guys, rumangan nek makanan kurang ini nek anggur soalnya oke okay. Pare pare ini obat diabetes ini gue aja ya. كنت كالمياس يا عمري يا قصين البين كاليسر كنت كالمياس يا عمري يا قصين البين كاليسر وانت أغلى الناس في النظر جل من سواك يا قمري. Itu kok dileng ini? Itu kok di? Jangan semua ya, wih. Nah, kira Semarang gue gue. Wow. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. Kok dengerin ya salat-salat ini. Ya dunia ya akhirat. Nanti kudu seimbang lur ya. Nanti nawaya kerja ya kerja, mau ya salat ya salat. Cuman aku spare sholat tahun yang omah ini sholat ini. Oke guys ya, ini bar shooting film keluarga super episode telu poten aja. Aku harap dolan nih gue kancaku kono dolan apa sih ini delok toko nih kancaku dolan kaos nih kono petak dolan nih. Oke okay guys ya, ini aku lagi di gune toko nih kan aku di gune gini tempatnya pas cedak sampai ngomai Dimas lek Dimas kono, jadi yo mampir sih sana. Ki di gune gini dodolan kaos souvenir PSHT guys ya, jadi khusus warga PSHT daerah Cepu dan sekitarnya, Bojonegoro, Cepu, Blora. Nek aduh yo engko iso dikirim-kirim ning luar Jawa ning ngene iki gampang pengirimane iki. Jenenge tokone iki Orange Spider Wear. Iki ning gone kene aku arep delok band-band opo ning kono. Iki Mbak Leli juga ini, Mbak Leli iki penjaga tokone iki. Nek penjaga tokone ayu kok ngene, jadi sing tuku rame. Sing tuku akeh. Iya berapa? Iya. Iya.
diujul lali. Nak pengen tuh kaos PSHT nih gue daerah Cepu dan sekitarnya wes mampir nih gue kene dilayani Mbak Leli, dilayani dengan mesra ya Mbak ya. Kayak aku harap dulu-dulu kaosnya baik guys ya. Yang mana kau sampean minat, kau langsung hubungi Mas Nampak nih gue Instagram, kau langsung komen nih gue YouTube. Gampang kok, tak dono alamatnya, alamatnya nih gue deskripsi kene, atau langsung follow Instagramnya Orange Factory Beer. Kau gak endorse, kau pergo apa sih ini? Yo kebetulannya lagi bar syuting mau bar ngedit terus Rene. Jadi yo mumpung ambil dulur dhewe yo tak ewangi adem. Jadi ini gue iki bisa dibilang distro guys, distro kaos PSHT. I desainnya sangar-sangar ki Sri Kandi bro yo. Sri Kandi keren keren. Sri Kandi jadi ki khusus wong wedok, wong lanang yo aja nggo iki. Iki sing hari mau menanti, keren lur yo. Hari mau menanti. Terus ini jatayu sih gak gini Mas Nafa ini jatayu warnanya biru donger jatayu enak soreng juga soreng kira-kira ya hari soreng zona nyaman guys. Gini-gini memang bahannya api guys. Mau nih tahun-tahun beli balik langsung ya. Ini bisa di sini. Ini proyek. Hmm. Oke, lor, iki aku lagi bersama Mbak Leli. Mbak Leli ini Sri Kandi PSHT lor yo. Aslinya mana Mbak? Kedung Tuban. Aslinya Kedung Tuban. Jadi Kedung Tuban ini yo salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Blora. Mbak Leli ini aku harap takut-takut Mbak yo tentang iki nenggone distro iki Orange Factory Wear iki. Harga kaosnya piro sih Mbak? Harga kaosnya itu dari 85 sampai 90. Oke, jadi kaosnya kalau ini Mbak yo, ini spekingan Mbak yo. Iya. Jadi regane iki 85 sampai 90. Di mana? Nah dari segi bahannya gimana Mbak? Bahannya itu dari katun bombet 30S. Adem Mbak ya berarti ya? Yeah. Dan yang gini-gini ini apa sih ini adol kaos itu apa berbagai aksesoris atau berbagai peralatan lainnya sing atribut PSHT lah Mbak? Adol-adol lainnya enggak? Iya, semua atribut PSHT ada di sini. Seperti jaket. Nah jaket harganya berapa Mbak? Jaket harganya dari 100 sampai 200 ribu. Lah nek sing kaya apa jenenge? Celana-celana kaya komprang ngono ku berapa? Kalau komprang itu 100 ribuan. Oh, 100 ribuan, Mbak ya. Nggone-ngene iso dikirim nggone luar Jawa gak, Mbak? Bisa, seluruh Indonesia. Bisa. Seluruh Indonesia bisa. Apa Mbak Instagram-e? Orange Factor Wear. Orange Factor Wear. Nah, WA-ne iki, WA-ne admin apa WA-ne sampean? WA admin. WA admin ya, ojo WA nemu, jadi sebar-sebar lho. WA-ne. WA-ne ngomong. WA-nya itu 085 739 239 629 628. Wes pokok kanggo dulur-dulur kabeh, dulur-dulur kabeh PSHT khususnya warga PSHT. Saya pengen tuh kaos iki nego nego yo. Kaos saya iki mergo nego nego ini iki iso request juga. Jadi request nama, request apa iso kabeh lur yo. Jadi yo gampang. Wis pokok nanti dilayani sama Mbak Leli. Ya Mbak ya. Oke. Okay. Oke, wis pokok terima kasih kanggo Mbak Leli. Iki sing duwe Mas Ari guys ya. Mas Ari ini di mana, Mbak? Mas Ari di Cepu. Mas Ari-nya lagi keluar guys, acara apa? Kerja, Mas Ari lagi kerja, jadi saya juga toko ini Mbak Leli. Ya wes mungkin cukup semua nawai. Terima kasih buat Mbak Leli waktunya sudah menyempatkan untuk diwawancarai. Iki aku nego nego ini. Wes pokok terakhir kali ini, ya mau saya pengen order baju pokal PSHT langsung aja di follow Instagramnya Orange Spectre Gear atau di chat langsung nego nego ini di Instagram ya, di deskripsi. Oke, wes paling saya aku harap ngopinya. Ini soalnya uangnya pemetu juga, aku harap ngopinya besok. Oke? Okay?